Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan atau Anu Leuwih Kawentar ku ngaran Batan Bandung diresmikan selaku wisata teknologi munggaran di Kota Bandung timimiti poe Rebo kamari. Wali Kota Bandung Oded M. Daniel miharep ngaliwatan eta wisata nuklir moal deui dipikasieun demi gede mangpaatna pikeun mangpirang hal kawas atikan jeung kasehatan. Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan atau Anu Leuwih Kawentar ku ngaran Batan Bandung diresmikan selaku wisata teknologi munggaran di Kota Bandung. Perbo isuk-isuk ku Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel, turta Kepala Batan Anhar Riza Antariksawan. Oded miharep lian tijadi tempat wisata teknologi, Batan bisa mawa mangpaat pikeun warga Bandung. Dirina mere contoh, patali jeung rekayasa beas pikeun 34 hektar sawah abadi di Kota Bandung. Cek Oded, ilaharna eta sawah teh ukur ngahasilkeun beas 5 ton sakali panen. Tapi upama make teknologi rekayasa nuklir tibatan, hasil sawah abadi Kota Bandung dipiharep bakal ngaronjat jadi 10 ton sakali panen. Dari tadi penyataan paritas padi kalau bagus. Kita kan punya 34 hektar sawah abadi di Kota Bandung. Yang ini saya ada informasi dari Ibu Eli dulu dari Pak Gigin, itu cuma 5 ton per satu kali panen ya. Kata beliau, tanya di sini kalau dengan apa namanya itu ini ya dengan rekayasa ini sampai 10 ton. Alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa dikatakan. Ujung-ujungnya yang terpenting nuklir ini ya, jangan saya berharap ke depan ketika kita mendengar kalimat nuklir jangan sampai dalam asumsi masyarakat berbahaya segala macam ya, bom dan sebagainya. Ternyata kan nuklir ini juga bisa dimanfaatkan untuk apa namanya, apakah peningkatan pertanian, kesehatan, lingkungan segala macam. Cintai seluruh karyawan. Tama-tama mari kita panjatkan puji syukur. Sajroning kitu Kepala Batan Anhar Riza Antariksawan ngebrehkeun tujuan diresmikeunana eta Batan Bandung salaku wisata teknologi teh sangkan masyarakat leuwih rea mikawanuh ilmu pangaweruh teknologi nuklir diantarana mangpaat anu bisa dihasilkeun tina iptek nuklir. Pihakna boga karep ngarobah persepsi nuklir anu identik jeung bom. Upama diwangun jadi tempat wisata teknologi, masyarakat bisa nitenan fasilitas laboratorium tapi ke reaktor panggedena di Batan Bandung. Masyarakat itu tujuannya adalah mengenal lebih jauh apa itu iptek nuklir, apa manfaatnya, apa yang bisa dilakukan dihasilkan dari iptek nuklir itu. Ya, jadi yang pertama tentu ingin merubah persepsi dulu bahwa nuklir selalu identik dengan bom, nuklir selalu identik dengan radiasi dan semua itu membahayakan. Nah, kalau teman-teman media sendiri lihat sekarang yang dipamerkan banyak hal yang tidak, sama sekali tidak. Untuk fasilitasnya sendiri? Fasilitasnya ya, kami punya beberapa fasilitas lab, laboratorium, ya. Kemudian juga tentunya ada reaktor, bisa. Hanya saja tentu nanti akan kita atur di reaktornya siapa yang bisa masuk, artinya ada batasan usia. Tapi pada prinsipnya terbuka untuk masyarakat. Samemehna ti saprak tahun 2000, Batan Bandung nampak kunjungan dina poe Senin jeung Salasa, kalawan sakali kunjungan maksimal 100 urang. Kukituna, masyarakat bisa ngirimkan surat kunjungan ka Batan Bandung ngaliwatan website resmi Batan. Budi Hartati, Bandung TV.